Boleh nggak sih bersihin organ intim vagina pakai sabun khusus? Kalau nggak boleh, kenapa banyak yang produksi sabunnya ya? Hai, kembali bersama dengan Dokter Jessica. Welcome back to my channel. Kebanyakan wanita menggunakan sabun khusus untuk membersihkan vagina mereka karena mereka tidak pede dengan bau amis yang keluar dari vagina. Aku sudah pernah jelasin tentang penyebab dan bagaimana cara mengatasi bau vagina tersebut di video aku yang sebelumnya. Intinya, memang vagina normal itu berbau asam, bukan amis. Asam itu berasal dari metabolisme bakteri bayi yang normalnya ada dalam vagina, makanya pH normal vagina itu asam. Kalau vaginanya dikasih sabun, bisa jadi basah. Nah, kalau pH-nya ini jadi basah, bakteri jahat dan mikroba lain itu bisa tumbuh dan menimbulkan penyakit vagina. Ada juga bakteri jahat yang menghasilkan amonia. Jadi sekali dia berkembang, dia menghasilkan amonia supaya dia tetap bisa berkembang di situ dengan pH basah. Amonia kan bikin basah ya. Dan amonia inilah penyebab dari bau amis yang menyengat itu. Artinya makin dikasih sabun, pH-nya makin basah, bakteri jahatnya makin tumbuh subur di dalam situ dan menyebabkan penyakit. Baunya nanti akan tambah amis walaupun waktu disabuni baunya hilang. Apalagi kalau ada keluhan keputihan yang banyak dan berbau tidak sedap, entah bau busuk, bau amis, atau bau apapun, harusnya keputihan itu nggak bau ya. Atau warnanya sudah berubah, plus ada rasa terbakar di vagina dan sebagainya, itu sudah indikasi banget untuk pergi ke dokter. Kalau nggak boleh disabunin, terus produk-produk sabun khusus vagina itu buat apa yang diproduksi? Kan katanya mengandung asam laktat yang cocok untuk vagina, mengandung antiseptik, mengandung probiotik. Jadi sabun pembersih itu hanya untuk pemakaian luar, ibu-ibu. Hanya untuk kulit di sekitar vaginanya, bukan buat vaginanya, apalagi dimasukin. Ditambah lagi sabun itu wangi kan, pewanginya ini bisa mengiritasi vagina. Makanya sebenarnya membersihkan dengan sabun itu tidak direkomendasikan oleh dokter walaupun dengan sabun khusus. Tapi kan sabunnya katanya pakai antiseptik, berarti bisa membersihkan vagina dari mikroba-mikroba, ya kan? Iya, tapi bakteri baiknya ikut mati juga. Padahal yang melindungi vagina dari bakteri-bakteri jahat itu adalah si bakteri baik ini. Bukan karena vaginanya steril, nggak ada bakterinya. Bakteri baik itu menciptakan lingkungan yang asam di mana bakteri jahat itu nggak bisa tumbuh. Makanya kalau dia diubah jadi basah pH-nya, bakteri baik ini mati, nggak bisa hidup di situ. Jadi sebenarnya bahaya dari sabun pembersih ini bisa menyebabkan infeksi vagina. Nah, kalau dia dikasih sabun sekali, terus dikasih infeksi, malah nggak sembuh-sembuh karena semakin dia amis, semakin disabuni, makin intens pemakaian sabunnya, akhirnya infeksinya itu bisa menyebar ke organ reproduksi lain seperti rahim dan tuba falopi. Inilah yang dinamakan pelvic inflammatory disease atau disingkat PID. Kalau sampai PID ini nyerang tuba falopinya ini bisa membentuk scar, jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Padahal tuba falopi ini kan tempat terjadi pembuahan. Terus kalau sel telurnya dibuahin, tapi dia nggak bisa jalan ke rahim karena terhalang oleh scar-nya tuba falopi ini. Akhirnya kan embrionya mau nggak mau tumbuh di tubanya, bukan di dalam rahim. Makanya jadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan yang biasanya harus dioperasi untuk digugurkan. Serem kan komplikasinya? Makanya kalau mau merawat vagina itu cukup bilas saja vagina dengan air bersih lalu dilap dengan lembut. Dan jangan pakai pakaian yang terlalu ketat dan pakai celana dalam berbahan katun. Jangan khawatir dengan bau asam vagina karena memang itu normal. Bahkan ada kondisi tertentu yang membuat vagina ini berbau lebih menyengat, yaitu kondisi kehamilan. Jadi sebenarnya kalau lagi hamil terus bau asamnya menyengat banget itu wajar. Tapi kalau malah dibilas pakai sabun, malah resiko infeksi vagina, terus resiko infeksi vaginanya itu menyebar ke dalam janinnya, malah lebih ribet lagi itu nanti ya. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time!